Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Muhammad Rom Ohoirat membenarkan adanya laporan dari pihak PT BNI terkait dugaan pelanggaran prosedur perbankan yang terjadi di lingkup pegawai BNI Cabang Ambon. Polisi kini sudah mengantongi terduga pelaku berinisial FY setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 pegawai BNI. Kasus ini diketahui setelah pihak PT Bank BNI melakukan audit internal dan menemukan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan terduga pelaku yang merugikan bank. Pelapornya ini FY, pelapornya kemarin itu adalah Nelly Devi Bernard. Noli, Pak Noli. Kemudian ini kejadiannya tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober kemarin baru ketahuan. Nah, di mana modusnya adalah si SY ini memerintahkan beberapa kepala cabang, diantaranya kepala cabang pembantu Tual, kemudian Masohi dan Dobo untuk mentransfer dana ke rekening tertentu. Kemudian inilah yang dianggap sebagai satu kerugian oleh pihak BNI karena memang tidak sesuai prosedur. Jadi jumlah keseluruhan yang ditransfer dari ketiga cabang pembantu tersebut sejumlah 58 miliar 950 juta rupiah. Itu. Rekening siapa? Ada beberapa rekening, ada sekitar 4 atau 5 orang rekening. Terimanya pemilik rekening ini oknum pegawai atau dari bukan. Ini ada sekitar 5 rekening milik masyarakat umum. Oh, masyarakat. Mereka itu statusnya apa, Pak? Ini yang masih dilakukan penyelidikan. Ya, ini masih diketahui oleh rekan-rekan bahwa ini masih dilakukan penyelidikan. Sehingga saya minta untuk rekan-rekan bersabar, nanti hasilnya saya akan jelaskan lagi kepada rekan.